kota Mekah di ayat yang lain di surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa tur-sinin. Apa kelanjutannya? Wa hadzal baladil amin. Al-baladil amin itu Mekah. Ini juga termasuk keistimewaan. Apa? Sesuatu yang memiliki banyak nama itu menunjukkan keutamaan. Mekah bukan hanya satu nama. Ada Mekah, ada Bangka, ada Al-Baladul Amin. Ya. Nah, Al-Baladul Amin itu negeri yang aman. Jadi Allah menjamin keamanan bagi setiap orang yang memasuki kota Mekah. Dipertegas lagi di surah Ali Imran ayat 97, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasukinya, masuk negeri Mekah, menjadi amanah dia. Ya. Di antara nama kota Mekah adalah apa? Ummul Qura. Ummul Qura di surah Asy-Syura. Wa kadzalika wahayna ilayka Qur'anan 'arabiyyan litunzira ummul qura. Disebut ummul qura. Apa sih artinya ummul qura? Pusat kota. Ummu. Jadi kata ummu dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan pusat dari sesuatu. Al-Fatihah disebut ummul Qur'an. Pusat dari Al-Quran semuanya terangkum di surah Al-Fatihah. Maka disebut ummul qura karena apa? Menjadi induk kota-kota yang lain sedunia. Jadi kota-kota yang lain di dunia itu cabang dari kota Mekah. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, qila liman kata ummul qura li'anna al-ardha duhiyat min tahtiha. Mekah disebut ummul qura karena bumi dibentangkan dari bawah kota Mekah. Dan ternyata ini dikuatkan dengan hasil penelitian ilmiah dengan cara modern. Ya, betul. Menunjukkan bahwa Mekah itu poros bumi. Ya, di antara yang meneliti adalah Dr. Hussein Kamaluddin, seorang ahli dari Mesir. Jadi dia pernah mencoba untuk menggambar peta bumi yang akan menjadi petunjuk kiblat bagi kaum muslimin. Alhasil, kota Mekah itu poros bumi dan daratan terbentang di atas permukaan bumi dengan pembagian yang tertata rapi mengelilingi kota Mekah. Eh, subhanallah. Jadi tanpa penelitian pun ya sudah kita beriman dengan ayat. Hadza shiratun mustaqim.